bulan ada kali aku ngasilin lebih dari 10 juta dari freelancing aja. Awalnya memang cuma dapat 1-2 klien, tapi lama-lama akhirnya ada klien yang sekali order itu bisa langsung 10 artikel. Halo semuanya, kenalkan nama aku Felicia. Di channel ini biasanya aku senang berbagi informasi seputar pengalaman aku tinggal di luar negeri, tips traveling, dan juga tips seputar dunia perkontenan. Kalau kamu tertarik dengan topik-topik tersebut, kamu bisa subscribe YouTube channel aku biar bisa dapat informasi yang bermanfaat juga. Mungkin kamu pengen gitu ya, dapat uang jajan atau penghasilan tambahan, baik kamu yang masih mahasiswa atau yang udah ngantor tapi ngerasa kalau gajinya kurang. Nah, kamu bisa nyobain yang namanya freelancing. Pada tahu kan ya freelancing itu apa? Basically ya kerjaan yang nggak ada ikatan atau kontrak dengan perusahaan. Biasanya kerjanya tuh lebih ke per job atau per project. Aku ceritain dikit pengalaman aku ya. Dulu aku sempet nawarin jasa aku juga di platform freelancing. Waktu itu aku nawarin jasa handling social media dan juga penulisan artikel SEO friendly. Awalnya memang cuma dapat 1-2 klien, tapi lama-lama akhirnya ada klien yang sekali order itu bisa langsung 10 artikel. Project terbesar aku malahan nulis sebanyak 150 artikel. Pastinya sih nggak aku kerjakan sendiri ya, akhirnya malahan perlu bantuan orang lain juga. Nah, kadang kita pikir, jadi freelancer itu pendapatannya nggak tetap. Memang bener sih, tapi kalau kamu bisa dapat klien yang repeating order, kamu akan dapat income bulanan yang konsisten. Contohnya aja, karena aku sediakan jasa social media handling juga, itu aku tetap di-hire ada kali hampir setahun. Jadi setiap bulannya itu aku planning konten, terus ngedesain dan posting di Instagram. Pas zaman-zaman paling sibuk, itu tuh aku pegang 3 akun social media dan supply artikel kalau nggak salah ke 7 website. Dan itu tuh konsisten ya tiap bulan, di luar dari job satuan yang aku dapatkan di platform freelancing. Sebulan ada kali aku ngasilin lebih dari 10 juta dari freelancing aja. Oke, untuk menawarkan jasa freelancing, kamu bisa menggunakan beberapa platform. Kalau di Indonesia itu ada 1000.com, projects.co.id, socialbuzzgeek, tapi aku pribadi menggunakan Fastwork. Kalau situs luar negeri yang paling terkenal ada Fiverr dan Upwork. Kalau kamu memang lebih nyaman komunikasi pakai bahasa Indonesia, bisa pakai situs dalam negeri aja. Nah, kalau untuk luar negeri memang sih bisa charge harga yang lebih tinggi, tapi sayangannya tuh berat ya, karena kan yang nawarin jasa freelancer itu dari seluruh dunia. Selain itu, kamu juga harus punya kemampuan bahasa Inggris yang memadai, tapi nggak ada salahnya kok nyobain bikin akun, karena gratis. Kalau kamu mau nawarin jasa kamu di semua situs freelancing yang ada, kenapa nggak? Nah, ini aku bakal ngebagiin langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk memulai karir sebagai freelancer. Yang pertama adalah tentukan jasa freelancing yang sesuai dengan skill yang kamu miliki. Kalau kamu jago desain, bisa nawarin jasa desain, programming, content writing, translating, dan lain sebagainya. Ini aku kasih contoh jasa-jasa yang ada di Fastwork ya. Soalnya aku kan memang pakainya Fastwork. Kalau nggak punya skill apa-apa, gimana kak? Ya, bisa coba kerjaan basic seperti pengetikan atau data entry, voice over, memberikan review. Makanya saran aku selalu upgrade skill dan diri kamu dengan belajar ilmu-ilmu baru agar bisa mendapatkan lebih banyak opportunity. Selanjutnya, kamu bisa daftar akun di situs freelancer yang menurut kamu cocok. Mau daftar akun di semua situs juga nggak masalah. Balik lagi karena aku di Fastwork, aku bakal ngasih contoh di platform ini. Lengkapi profil kamu dan pekerjaan yang mau kamu tawarkan. Kamu bisa cek-cek freelancer lain sebagai referensi gimana mereka buat deskripsi pekerjaan dan berapa harga yang mereka tawarkan. Jangan lupa siapin portfolio juga, nggak mesti dalam bentuk CV sih, karena biasa klien itu pengennya ngelihat kerjaan-kerjaan yang sebelumnya udah pernah kamu kerjakan. Kalau aku biasanya compile di Google Drive, biar kalau ada klien yang nanyain, bisa langsung share linknya aja. Nah, nanti kalau udah lengkapi profil dan kerjaan, Fastwork akan melakukan review. Jika semua informasi udah pas, baru deh pekerjaan kamu akan aktif dan ditayangkan. Tadi aku udah sebutin juga ya, kalau daftar Fastwork itu nggak dikenakan biaya, tapi Fastwork akan memotong 10% biaya layanan dari harga yang kita terima sebagai freelancer. Misalnya aja kalau jasa yang kamu tawarkan itu fee-nya 100.000, berarti setelah pekerjaan selesai, kamu dapatnya 90.000. Sekarang aku bakal ngebagiin tips gimana biar kamu tuh bisa dapat penawaran kerja dari klien. Idealnya sih profil atau pekerjaan kamu tuh harus ada di tampilan pertama halaman Fastwork. Jadinya kamu dapat exposure yang lebih besar dan pas orang nyari pekerjaan tertentu, mereka bisa langsung ngelihat profil kamu. Makanya sebisa mungkin bikin profil yang menarik dari judul hingga deskripsi pekerjaan yang lengkap.
Nah, dari Fasur sendiri udah pernah mention apa aja faktor-faktor yang bisa mempengaruhi posisi kamu. Yang pertama adalah seberapa tanggap kamu memberikan respons jika ada klien yang ngechat. Jadi kalau kamu fast response, balasnya cepat, maka tentunya experience klien lebih baik. Jadinya hal ini akan menjadi nilai plus buat kamu. Yang kedua adalah seberapa banyak penawaran kerja yang masuk dan berubah menjadi pembayaran. Yang ketiga, apakah kamu bisa menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya? Dan yang paling penting adalah review yang diberikan oleh klien. Kalau klien puas dengan hasil kamu dan memberikan review yang bagus, pastinya Fastwork akan lebih mau untuk merekomendasikan profil maupun pekerjaan kamu. Oke, itu beberapa informasi yang bisa aku share tentang cara dapat uang tambahan dengan menawarkan jasa freelancing. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, please banget untuk like video ini untuk membantu channel ini untuk berkembang. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video lain. Bye!